Bang, sapa iki? Hah? Jelas. Lor sih ini kan nih, wong konten lembu. Terus kesane nem. Dan aku konten ini aku kelop apa? Ambon. Ya kelop berarti atas sih pak. Ya pokoknya mulai saat ini ambon. Nih ono konjon, nih buat digandani. Ojo topo. Niki mungkin nak tekan tol. Niku marah kecelakaan. Hari ini kecelakaan pak. Jadi aku kalau tunggu nih. Pakai. Nih buat nih ento. Niku tunggu sampai nak. Kebuleran apa sih pak? Kalau berarti atas. Gak usah nengit depan ini depan ini gak. Yo, tempatnya ini gunanya apa? Banyu apa-apa ngono. Mas, di mobil ada ember nggak? Tidak, Pak. Coba, Bu. Ember, ya, ember. Ada. Oh, diambil embernya, Mas. Disiram, Mas. Mana, Pak? Yo, jelikan ya, rapopo, yang kosong rapopo. Oh, dibrui lemah, baik pak, neora pak. Ini mas, jengkal ke, mas, jengkal ke. Cepat. Nah, nganggu pacul, mas, nganggu pacul. Oh, dipaculi. Bos, bos. Apa ini tanya kiri tadi sampai? Hampir bawa. Pasti banyak warga yang tidak paham dan tidak tahu, tapi ini sudah jadi indikator kan. Kemarin kecelakaan kan menyedihkan sekali ya, karena situasi ini. Jadi kemarin saya langsung komunikasi dengan para bupati yang jalurnya atau wilayahnya itu dilewati tol atau sejenisnya lah. Jangan membakar rumput, jerami atau sejenisnya, ini termasuk ini. Jadi bapaknya yang saya tanya tidak tahu, karena ini lahannya dari tol dan dia tidak tahu, hanya ingin memanfaatkan saja. Tapi kan dia tidak tahu risikonya, maka kemudian dia bakar. Ya, karena ini ada kejadian pas saya lewat, dihentikan. Tapi terima kasih, ini dari TMJ, dari pengelola tol, cukup sigap ini ya. Jadi saya berhenti melihat untuk segera menghentikan. Nah, saya minta untuk selalu patroli dan di mobil dibawakan alat. Mungkin pompa kecil untuk nampung air, disiram. Ini kalau disiram kan cepat nih, langsung mati ini. Ya. Dan diminta kalau nanti ketahuan orangnya, dia disuruh. Tapi saya minta untuk didata orangnya ini, biar nanti kita tahu untuk melakukan edukasi. Tapi saya tanya ya, ya orang kecil lah dia, saya nggak tahu pak gitu. Maka saya ceritakan kondisinya itu bisa berbahaya. Nah, inilah yang saya minta agar masing-masing ada di sini ya, lurahnya ya, terus kemudian RT-nya, tokoh masyarakatnya untuk mengingatkan di sekitar tol jangan sampai ada lagi. Mas, kok dipastikan ya? Siap, siap. Perlu dijibuinnya disirami sih. Siap. Jangan diurene anu. Siap. Ayo, nanti dikit-dikit.